Silvika. Yeah. Bagaimana ceritanya, Bu? Bisa? Karena saya naik juga bawa kain nasi, terus turun di sini istirahat karena dipanggil teman tok. Langsung jemur sarap. Oh, begitu. Keluar kini lihat jemuran besar memang pindah sampai jam 30 menit dalam sini. Sekitar jam berapa, Bu? Anunya kejadian? Jam 3. Jam 3. Iya, iya. Adik memang enggak, adik tidak bisa memang ini. Tidak bisa. Kakakku. Oh, kakak. Buta tadi bisa jalan, cuma memang kalau keluar kak, saya kunci kan pintu. Kan ada di jalan keluar nanti jatuh. Jatuh. Jadi saya kunci dari luar pintunya. Oh, begitu. Iya. Saya takutkan jatuh kalau keluar toh. Setiap keluar kak kunci pintu. Kunci pintu. Nah, pas habis sambil ke makanan istirahat. Iya, saya turun sini istirahat, cuma di dalam kamar. Oh, dalam. Kelihatan sih juga. Kapan baru ditahu? Keluar sih ini orang rumah, umur jemuran pagar. Saya lihat kelihatan, tapi sudah besar, merah sudah besar. Tapi sama kena yang memang cuma saya berdua tinggal sama kakak. Ibu, ibu sama bapak sudah. Tidak, oh, sudah meninggal. Siapa namanya? Saya? Iya. Vera. Vera. Ya. Ini siapa punya motor ini? Ini motornya tetangga. Oh, tetangga. Itu yang depan motor. Oh, motor kita yang Spanyol. Yang biasa dipakai kurir. Kurir ya. Sudah berapa lama kurir? Kurir? Iya. Sudah 1 tahun. 1 tahun. Apa harapannya ini? Setelah musibah ini. Meninggal di musibah ini menjadi apa yang dibutuhkan sekarang, Bu? Ada yang dibutuhkan? Kebetulan banyak, banyak, sudah banyak. Ya. Sudah banyak ya. Pakaian apa? Ya, sudah banyak. Pulang belum? Kau di sana, apa? Kalau di sebelah? Sebelah rumah tetangga. Oh, tetangga, ikut terbakar juga? Iya. Kakakku yang korban. Kakakku. Iya, yang kakakku. Aku terpala itu belum naruh, Kak. Jadi tentunya butuh rumah lagi ya? Iya. Tempat tinggal. Jadi sementara di mana tinggal? Putra Joy, Putra Joy. Apa? Rumah tetangga. Tetangga. Iya. Oh, gitu. Jadi butuh bangunkan rumah. Iya. Enggak tahu kemana. Ibu atau masih sendiri? Nah, pada esok sih. Suami kok ada tapi bebas. Omar, ya. Iya. Baik, tribunal. Jadi sekarang ini sementara warga apa saja yang terbakar? Peralatan. Tidak ada, pokoknya baju di badan saja. Sini ke sini saya mau ambil gambar. Iya. Siap-siap lagi. IPD. Pegang. Wawancara dulu, Bang. Wawancara sama TPR. Ada duluan, BPD, BPD. Oh. Mau menyerahkan. Ada dulu, Camus. BPD dulu. Bang BPD mau juga. Itu yang menyerahkan. Sini ke sini. Bersama warga sedang melakukan pembersihan. Bersihkan sisa-sisa puing di Jalan Suprapto. Ini ada kota amal di sini sebagai upaya penggalangan dana.
lokasinya di sini ada 3 unit rumah kemarin sore habis dari Benars dan sangat susah diakses karena berada dalam lorong. 3 unit rumah yang hangus dan satu orang meninggal dunia yang sedang terbaring sakit. Bersihkan. Iya. Rumah yang meninggal kemarin mana? Di sini. Yang mana rumah yang ada korban dia? Sebelah sana. Oh, sebelah. Nah, warga bersama petugas dari Badan Penanggulangan Bencana ikut membantu para korban tribunal. Lokasinya berada di daerah permukiman padat penduduk. Jalan masuk jalan Panjaitan 1. Panjaitan 1. Iya. Ini BPBD di BPBD Badan Penanggulangan Sosial Takana. Sosial Dinas Sosial Tribun. Dan tak anu tak bukan ini kali ibu pengangkutannya bukan hidup. Oh. Cuma kan di sini rasanya kasihan. Hah? Di sini anakku kemarin mulai kejadian di sini rumahnya sepupu. Anak tak? Nah saya di Sinjai kak di kebun. Malam-malam kak. Yang mana meninggal di mana? Yang mana rumahnya meninggal di sini? Yang ini atau di sebelah? Tidak yang di sini. Di depannya orang tiangan. Yang orang penyapu itu. Oh, sekitar dapurnya. Sakit deh. Enggak, enggak sakit. Cuma itu anak kurang dari bawah lahir. Ah, buta. Oh, buta. Nah, netra ya. Jadi ceritanya ini, itu anak. Kakaknya baru dikasih makan. Makan. Setelah dikasih makan, setelahnya istirahat. Kan dia kurang juga itu kakaknya. Pira namanya. Ini yang meninggal pikir. Setelah di situ berbaring terbangun sudah banyak yang terbangun lalu sudah naik api. Api. Jadi tidak sempat ditolong. Tidak. Karena ini kan cuma kayu semua ini boleh dikata ya, cepat lama ya. Lapuk jadi cepat naik apinya. Oh kakaknya habis kasih makan baru yeah, ke sini. Habis kasih makan baru pergi setelah di sini. Oh. Ayah.
karena tiba-tiba api. Tiba-tiba langsung dibangunkan sudah besar. Memang dia sisa dua bersaudara. Mana yang meninggal? Sedih di rumahnya. Di rumahnya sisa dua dia. Karena saudaranya lain sudah berkeluarga, anaknya sudah meninggal. Di kecamatan. Bagian apa kita dah? Apa gatok di sana dia? Bukan, bukan di ujung lagi kak. Oh, di ujung lagi. Kok sampai di jual nano ini dia? Kalau yang kayak begini modelnya, ini itu dia. Letak semua kencang di sebelah. Panas. Iya, panas. Itu sana juga di belakang sedikit potong. Ada rumah juga. Iya, iya. Jadi semua ini totalnya tiga rumah panggung. Jadi ceritanya ini yang di belakang ini yang menghadap ke Jalan Penjaitan rumah panggung juga itu. Oh. Cuma di bawahnya pakai rumah batu. Rumah batu. Oh, jadi Jalan Penjaitan itu di. Iya. Iya, iya. Oh, ibu di sosial. Dia suka hidup. Di mana para anu korban ini? Ya, mana? Di mana sih? Nah, di cerita sini di muter semuanya terbakar. Siapa? Oh, motornya? Iya. Biasa lele. Nah, selain tiga unit rumah yang hangus dari bonus, satu orang tewas, ini ada dua unit motor. Tiga semua? Tiga. Tiga, Pak ya? Tiga, ada tiga, iya. Cuma satu diamankan di rumah sebelah. Ini yang dua ini, parkir di sini. Ini motor pemilik rumah atau ke... Pemilik rumah yang satu di depan. Uh-huh. Kalau yang ini, yang ini ponakan. Mana perah-perah? Ada sini. Di dalam. Di dalam. Ya. Apa harapannya, Kak? Ini yang pemilik ini. Ini yang sudah kasih makan tadi, ya. Atas ke sebelah sini, ada di istirahat ya. Jadi adik yang jadi korban. Siapa namanya yang korban itu? Fika. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.